Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan siang hari ini saya melakukan reading lagi. Namun reading kali ini saya akan mendatangi rumah sakit yang berada di kota Balikpapan teman-teman. Untuk itu bagi teman-teman yang penasaran seperti apa rumah sakit dan rumah sakit apa aja yang ada di Balikpapan, makanya kalian jangan kemana-mana, tetap stay di sini sampai akhir video teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini, yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk rumah sakit yang pertama yang akan saya datengin, yaitu rumah sakit yang paling dekat dengan lokasi saya sekarang adalah rumah sakit Balikpapan Baru teman-teman. Jadi lokasi rumah sakit Balikpapan Baru ini kalau dari lokasi saya sekarang mungkin berapa kilo lah, deket lah pokoknya deket, ini paling dekat dengan lokasi saya sekarang. Makanya pertama nanti saya akan datangi rumah sakit Balikpapan Baru dulu, itu ada rumah sakit umum juga di kota Balikpapan, nanti baru dilanjut lagi dengan rumah sakit berikutnya teman-teman. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di sini kalau kalian pengen tahu seperti apa rumah sakit yang berada di kota Balikpapan. Jadi bagi kalian yang berada di kota Balikpapan yang mungkin udah tahu ya, mungkin bisa nyimak aja teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah selalu support channel ini, udah nonton video ini, udah klik like-nya, udah subscribe, udah share. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua saudara dengan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita udah nyampe di bundaran monyet teman-teman. Oke teman-teman, mungkin agar lebih cepat kita saya fokus ke jalan aja dulu, biar cepat nyampe ke lokasi. Oke, biar cepat sampai ke rumah sakit. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, check it out. Oke teman-teman, ini untuk rumah sakit yang pertama adalah rumah sakit Balikpapan Baru. Jadi rumah sakit Balikpapan Baru ini terletak di komplek Balikpapan Baru. Cuma untuk blok-bloknya, blok berapa saya nggak terlalu hafal. Nanti saya kasih tulisan aja ya, biar lebih lengkap lagi karena saya kurang terlalu hafal. Cuma untuk lokasinya berada di komplek blok Balikpapan Baru. Terus lokasinya di depannya, di seberangnya dealer Mitsubishi. Nah ini rumah sakit Balikpapan Baru atau orang sering menyingkatnya dengan RSBB. Oke teman, ini untuk rumah sakit yang pertama. Nanti untuk lebih lengkapnya saya kasih tulisan aja, dan kemudian kita langsung aja menuju ke rumah sakit yang kedua. Yuk, check it out.
Oke teman-teman, ini adalah rumah sakit yang kedua. Ini adalah rumah sakit umum Kanujoso Jatiwibowo. Jadi rumah sakit ini rumah sakit yang paling terkenal lah ya. Ini rumah sakit umum dan ini terletak di Jalan MT Haryono. Dan lagi-lagi saya juga kalau untuk alamat lengkapnya saya kurang paham, nanti bakal saya kasih tulisan aja biar lebih jelas ya. Jadi untuk rumah sakit umum Kanujoso Jatiwibowo ini untuk pasien corona rata-rata hampir semua dirawat di sini teman-teman. Oke ya, ini rumah sakit umum Kanujoso Jatiwibowo. Untuk rumah sakit yang kedua, nah kita langsung aja menuju ke rumah sakit yang ketiga. Cekidot. Oke teman-teman, untuk rumah sakit yang ketiga ini adalah rumah sakit Hermina teman-teman. Jadi rumah sakit Hermina ini adalah termasuk rumah sakit yang paling baru di Kota Balikpapan. Dan untuk jalannya ini masih sama, masih di Jalan MT Haryono. Cuma untuk lokasi lebih tepatnya nanti saya kasih tulisan aja biar lebih tepat, biar nggak salah-salah, soalnya saya juga nggak terlalu hafal. Termasuk istri saya juga melahirkan di sini teman-teman. Karena rumah sakitnya baru, ya masih mantap lah ya. Jadi makanya istri saya melahirkan di sini. Jadi teman-teman, ini rumah sakit Hermina untuk rumah sakit klinik yang ketiga, dan kita langsung aja menuju ke rumah sakit yang keempat teman-teman. Cekidot.
teman-teman, ini adalah rumah sakit keempat, yaitu rumah sakit Siloam. Letaknya masih di ini, di daerah MT Haryono juga. Cuma untuk lebih tepatnya nanti saya kasih tulisan. Ini rumah sakit Siloam, teman-teman. Coba kita masuk ke dalam ya. Nanti kita putar balik. Nah, ini rumah sakit Siloam ini adalah termasuk rumah sakit elit, teman-teman. Rumah sakit elit ya, mahal lah. Saya pernah ke sini waktu anak yang pertama, terus imunisasi yang pertama. Itu kemarin habis keluar sekitar 300 ribuan, teman-teman. Nggak bisa keluar sini. Oke, kita langsung putar balik aja. Ini rumah sakitnya. Oke teman-teman, ada security, takut dimarahin. Oke, itu pokoknya rumah sakit Siloam, teman-teman ya. Jadi rumah sakit Siloam ini saya adalah rumah sakit, katanya sih rumah sakitnya dokter. Jadi dokter-dokter, rumah sakitnya dokter-dokter. Yang punya itu para dokter ya. Nah, ini adalah rumah sakit yang keempat, teman-teman. Jadi kita menuju ke rumah sakit yang kelima. Dan rumah sakit yang kelima ini memang agak jauh. Lokasinya berada di tengah kota. Lalu kapan kita menuju ke tengah kota ya, langsung aja ya. Sekitar
Oke teman-teman, duh ini adalah rumah sakit yang ke lima. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit umum daerah RSUD Beriman Balikpapan teman-teman. Jadi rumah sakit ini termasuk baru juga berada di kota Balikpapan. Tapi apa namanya, lebih tepatnya ini di daerah Gunung Malang, cuma untuk alamat saya juga kurang paham ya. Nanti saya kasih di tulisan juga biar lebih jelas, biar saya nggak salah-salah. Di rumah sakit umum daerah RSUD Beriman Balikpapan ini berada di Gunung Malang teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumah sakit yang ke-6 teman-teman. Cekidot.
Oke teman-teman, untuk yang berikutnya ini adalah, ini untuk yang keberapa, ke-6 ya. Yang ke-6 adalah Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan teman-teman. Jadi Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan ini tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Cuma untuk lebih lengkapnya nanti saya tulis di berikan aja ya, biar lebih tepat, biar nggak salah-salah. Oke, ini yang ke-6, Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan. Kita langsung aja ke rumah sakit berikutnya. Check it out. Oke teman-teman, yang kalian lihat ini adalah yang ke-7 teman-teman. Rumah sakit yang ke-7 adalah Rumah Sakit Pertamina teman-teman. Jadi Rumah Sakit Pertamina ini letaknya sama di Jalan Jenderal Sudirman juga. Depannya di dekat yang Rumah Sakit Bhayangkara tadi. Di Rumah Sakit Pertamina ini letaknya di dekat, sangat di tengah kota. Jadi di dekatnya Lapangan Merdeka teman-teman, di sebelahnya Lapangan Merdeka. Jadi kalau kita, kadang kan di orang-orang pada jogging ke Lapangan Merdeka, pada jalan-jalan orang-orang pasti melewati Rumah Sakit Pertamina ini. Ya, itu adalah Rumah Sakit Pertamina, rumah sakit yang ke-7 yang kita kunjungi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya. Kita ke pelang depannya ya. Nah, itu kelihatan teman-teman, ini Rumah Sakit Pertamina. Ya, kalian bisa lihat. Nah, ini kita berada di depannya nih, berada di pelang depannya, di anu depannya nih, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan RSPB ya. Oke teman-teman, itu adalah rumah sakit yang ke-7 yang kita kunjungi. Sekarang kita menuju ke rumah sakit berikutnya, yuk check it out.
Oke teman-teman, ini rumah sakit yang ke-8, yang ke-7 apa ke-8 ya? Oh, ini yang terakhir deh. Ini adalah rumah sakit Dr. Harjanto Balikpapan, atau orang sering menyebutnya di sini adalah rumah sakit tentara. Jadi rumah sakit ini terletak di mana ini ya? Di balik, di perapatan apa ya? Pokoknya nanti alamat lengkapnya saya kasih di tulisan deh. Saya kasih tulisan biar lebih enak ya. Rumah sakit TK2 Dr. R. Harjanto Balikpapan, atau sering orang sering menyebutnya dengan sebutan rumah sakit tentara. Orang lebih mengenal rumah sakit tentara di sini. Itu rumah sakitnya dalam. Yuk kita coba lihat aja sedikit. Jadi rumah sakit ini berada di komplek apa sih namanya tuh? Komplek Kesdam 6 Bulan Warman. Ya, itu rumah sakitnya di dalam. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa rumah sakit berada di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Terima kasih banyak yang udah nyimak video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang berkenan. Terima kasih, terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.